Belakangan ini aku lagi suka pakai serangkaian skincare dari Common Labs. Aku pakai toner, ampul, krim, dan juga sheet mask. Step pertama setelah cuci muka, aku pakai Triple Vita Balancing Toner. Toner ini mengandung vitamin B, C, E, Triple Nutrition, 7 Layered Hyaluronic Acid, dan juga PHA 3rd Generation Mild Exfoliation. Aku pakai toner ini secara merata ke seluruh wajah aku. Selanjutnya, aku pakai calming ampul dari Vitamin E lainnya mereka. Ampul ini berfungsi untuk calming, skin protection, dan juga acne care. Jadi bagus banget buat yang punya kulit berjerawat. Teksturnya ringan dan gampang menyerap. Nggak lengket sama sekali dan ada sedikit aroma tea tree oil-nya. Aku emang gak jerawatan sih, tapi karena kulit aku sensitif, pipi aku sering merah-merah dan beruntusan kecil. Nah, ampul ini bagus banget untuk menenangkan kulit aku. Next, for the moisturizer of the night, aku pakai brightening gel cream dari Vitamin C lainnya mereka. Dia mengandung vitamin C with mandarin orange peel extract. Seperti namanya, ini fungsinya untuk mencerahkan. Wanginya juga kayak mandarin orange loh. Teksturnya gel dan sangat-sangat ringan. Ada sensasi dingin-dinginnya juga pada saat di-apply. Jadi, it's super refreshing. Terakhir, sebelum tidur, aku juga pakai sedikit lip balm supaya bibir aku nggak kering. Now it's done. Waktunya untuk tidur. See you tomorrow. Setelah cuci muka, biasanya aku pakai Ggultamin C Real Gel Mask-nya Common Labs setiap seminggu sekali. Masker ini ada dua step. Step yang pertama yaitu peeling pad dan step yang kedua sheet mask untuk brightening. Nah, habis cuci muka, aku pakai step satunya dulu ke seluruh wajah dan leher. Bentuknya tuh kapas seperti ini dan kapasnya udah terendam sama peeling essence-nya. Setelah aku pakai peeling essence ini, biasanya kulit aku akan terlihat lebih cerah dan juga kulit-kulit mati aku terangkat semua. Karena kulit aku termasuk kulit yang sensitif, biasanya aku tuh rada takut untuk pakai segala sesuatu yang berbau peeling. Tapi peeling essence-nya Common Labs ini sama sekali nggak bikin kulit aku iritasi. Step selanjutnya aku pakai lagi Triple Vita Balancing Toner sama seperti toner yang kemarin dari Common Labs juga ke seluruh wajah dan juga leher. Fungsinya untuk membalancekan pH level wajah kita dan mempersiapkan kulit kita untuk step skincare selanjutnya. Setelah pakai tonernya, baru aku pakai Ggultamin C Real Gel Mask-nya. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, masker ini essence-nya banyak banget. Dan juga ukuran maskernya fit perfectly on my face. Sekarang aku tinggal tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit, maskernya udah boleh dilepas. Dan biasanya aku suka pijat-pijat sisa essence-nya supaya bisa lebih meresap ke dalam kulit seperti ini. Lanjut, aku pakai Vitamin E Calming Ampoule dari Common Labs. Aku suka ampul ini karena teksturnya yang ringan, gampang menyerap, dan gak lengket sama sekali. Setelah pakai ini, biasanya kulit aku lebih lembab dan merah-merahnya reda. Step terakhir dari morning skincare rutinku adalah moisturizer. Aku pakai Vitamin C Brightening Gel Cream dari Common Labs. Teksturnya gel dan juga sangat ringan. Ada cooling efeknya juga pas di-apply. Jadi, setiap pakai moisturizer ini tuh rasanya seger banget. And we are done. That's it guys for my morning skincare routine. Sekarang kita lanjut ke daily makeup routine.